diperlukan nanti surat menyurat, surat-suratnya karena dia sebatang kara, itu akan ditangani. Yang kedua, sambil nanti dicari orang tua asuh, kepala dinas sosial akan menampung Aisyah di rumahnya. Kemudian untuk pendidikannya nanti akan kita bicarakan dengan kepala dinas pendidikan. Ya, jadi tetap dia harus dapat melanjutkan pendidikannya. Insya Allah Aisyah tidak akan terlantar.